Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen. Bersama saya, Rizky Hawadi. Musik. Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, mengatakan Indonesia sebagai negara maritim perlu ditopang dengan undang-undang tentang air untuk mengatur air bersih, air baku, dan pengelolaan air. Karena sumber daya air merupakan elemen yang penting dan melekat dalam kehidupan manusia. Wakil Ketua DPR Ari Faryamza mengatakan Indonesia memerlukan adanya undang-undang tentang air sebab air merupakan sumber kehidupan dan menjadi hak semua orang. Hal ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang dapat menjadi dasar diberlakukannya regulasi mengenai air. Fahri menjelaskan diperlukan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah, DPR maupun masyarakat agar regulasi tersebut dapat direalisasikan bersama. Dan kita makanya di protesra juga menginisiasi diskusi agar ini bisa menjadi uh, elaborasi yang lebih baik. Karena apapun uh, begitu kita regulasi secara baik tentu efeknya kepada sektor itu juga baik. Ya, supaya kita bisa mengatasi eh, cemaran, kita mengatasi eh, menyusutnya air tanah, supaya kita bisa eh, menghadapi bahkan konsepsi negara. maritim maritim itu, mesti ditopang oleh undang-undang air yang baik. Lebih lanjut, Fahri menjelaskan terkait kondisi air nasional saat ini yang banyak dieksploitasi. Sebabkan karena banyaknya kebutuhan masyarakat terhadap air, namun tanpa adanya regulasi yang mengatur pengelolaan air. Oleh karena itu, Fahri berharap regulasi tentang air dapat segera terrealisasi dan menjadikan masa depan air nasional lebih baik. Ya, e, Karena regulasinya nggak ada, maka eksploitasinya tidak terbatas. Yang ini yang berbahaya sekali. Karena itulah kita e, perlu menghadirkan satu regulasi yang baik untuk mm -hmm. masa depan. Fitian Nantemi, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 11 DPR RI mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB yang berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu Komisi 11 mendorong keterlibatan seluruh kalangan masyarakat di NTB untuk berperan dalam tingginya pertumbuhan ekonomi di NTB. Ditemui saat kunjungan kerja ke Provinsi NTB, anggota Komisi 11 DPR Heri Gunawan menilai tingginya pertumbuhan ekonomi di NTB ditopang oleh adanya pertambangan PT Aman Mineral Nusa Tenggara dan kawasan ekonomi khusus Mandalika. Namun Heri mengingatkan Pemprov dan masyarakat NTB untuk tidak terlena dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan meminta Pemprov NTB untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sektor lainnya yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah serta melakukan pendampingan terhadap masyarakat Ntb dalam mengembangkan wirausaha. Hari menyayangkan rendahnya sinergi dan komunikasi antara pemprov Ntb dengan pemangku kepentingan lain di Ntb yang menyebabkan pemetaan permasalahan di tiap kabupaten kota masih belum akurat. Kita lihat juga bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Barat ini naik, mungkin karena adanya program dalam artian adanya tambang yang uh, notabene ada di sini ada nyumon. Minahasa Nyumon. Terus di satu sisi lagi ada proyek BUMN yang namanya Mandalika, kawasan ekonomi khusus. Mungkin dari sana tergesernya gitu loh. Saya berharap sih ke depannya mungkin akan lebih baik dengan sinergi tadi antara Pemda dengan beberapa lembaga terkait. Bisa juga mencari sumber-sumber pendanaan ataupun penghasilan yang bisa memberikan pendapatan untuk asli daerahnya itu sendiri. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR Michael Jeno menilai pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB yang tinggi belum disertai peningkatan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang baik. Michael Jeno mengimbau Pemprov NTB untuk segera menyiapkan infrastruktur dan SDM NTB untuk pengembangan potensi sumber pendapatan daerah selain dari sektor pertambangan seperti sektor pariwisata karena NTB memiliki brand pariwisata yang kuat. Jeno juga mengimbau seluruh stakeholder di NTB untuk mempersiapkan SDM di NTB agar perkembangan pariwisata di NTB yang dukung oleh investor asing dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat NTB dengan menjadi tenaga kerja lokal dan destinasi-destinasi pariwisata NTB. Berapa hal pertama IPM-nya masih relatif rendah. IPM-nya adalah nomor 6 dari bawah. IPM-nya adalah nomor 6 termasuk kreatif rendah. Eh, jadi, per, walaupun pertumbuhan ekonominya tinggi, tetapi eh, IPM-nya masih rendah. Sehingga itu perlu menjadi catatan bagi pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat bagaimana supaya pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu juga ujung-ujungnya adalah peningkatan kesejahteraan melalui apa itu melalui indeks pembangunan manusia yang eh, 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 yang baik, indeks pembangunan manusia yang harusnya jauh lebih tinggi daripada kondisi sekarang dari Provinsi NTB Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen melaporkan. Sejumlah anggota Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah pusat segera mengucurkan dana APBN agar dapat membenahi seluruh infrastruktur dalam persiapan Pekan Olahraga Nasional atau PON yang ke-20 pada tahun 2020 mendatang di Provinsi Papua. Dia saat melakukan kunjungan kerja ke Jembatan Holtekem di Jayapura, Provinsi Papua baru-baru ini. Wakil Ketua Komisi 5 DPR Michael Watimena mengatakan, dalam rangka menghadapi PON ke-20, pemerintah Papua dan pemerintah pusat harus berkoordinasi dalam melengkapi pembangunan infrastruktur jalan dan venue olahraga. Sarana penunjang yang harus dilengkapi oleh APBN, misalnya soal jalan, misalnya soal air bersih, misalnya soal normalisasi kali, misalnya soal rusun uh, yang akan dibangun dalam kaitan dengan uh, akomodasi daripada peserta PON itu sendiri. Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi 5 DPR sahat silaban meminta pemerintah pusat untuk memberi bantuan kepada Pemprov Papua dalam menyediakan kebutuhan air bersih dengan pembangunan fasilitas infrastruktur agar ketersediaan air bersih selama pon dapat terpenuhi. Masalah sumber air, sungai maupun juga air baku, di mana uh, balik kita yang ada di sini sudah mulai bikin perencanaan tentang kebutuhan air. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR, Bahrum Daido, menyayangkan permasalahan sengketa tanah yang masih dihadapi oleh Bandara Santani dan meminta pemerintah provinsi untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Jelang pon digelar, terlebih lagi masih diperlukannya area untuk landasan pacu seluas 165 hektar. Bandara Sentani yang ada di Jayapura ini menjadi masalah besar karena sering dituntut oleh masyarakat mengenai hak ulayat. Jadi bandara ini adalah merupakan milik dari masyarakat Papua tetapi dalam hal ini Kementerian Perhubungan, Perhubungan kurang tenang dalam mengelola karena sering dituntut oleh rakyat mengenai hak Dari Jayapura Provinsi Papua Habibi TVR Parlemen melaporkan Demikian pemirsa warta parlemen kali ini sampai jumpa pada warta parlemen berikutnya terima kasih atas perhatian Anda Wassalam